daftar ranking BWF setelah Denmark Open 2024. Tunggal putra. Di ranking pertama, masih ditempati oleh pemain Cina, Si Yuki. Di ranking kedua, Victor Axelsen. Di ranking ketiga, berhasil ditempati oleh juara Denmark Open, Anders Antonsen, yang berhasil naik satu peringkat. Di ranking keempat, Jonathan Christie, yang turun satu peringkat. Di ranking kelima, Kodai Naraoka. Di ranking keenam, Kunlavut Vititsarn. Di ranking ketujuh, Li Zijia. Di ranking kedelapan, Li Sifeng. Di ranking kesembilan, Chou Tinchen. Dan di ranking kesepuluh, Anthony Sinisuka Ginting. Berikut adalah ranking 11 sampai 20 tunggal putra. Berikut adalah ranking 21 sampai 30 tunggal putra. Tunggal putri. Di ranking pertama ditempati oleh runner up Denmark Open, An Se-yong, yang naik satu peringkat. Di ranking kedua, Chen Yufei, yang turun satu peringkat. Di ranking ketiga, ditempati oleh juara Denmark Open, Wang Zhiyi. Di ranking keempat, Tai Zuying, yang berhasil naik satu peringkat. Di ranking kelima, Carolina Marin, yang turun satu peringkat. Di ranking keenam, Akane Yamaguchi. Di ranking ketujuh, Han Yu. Di ranking kedelapan, Gregoria Mariska Tunjung. Di ranking kesembilan, Aya Ohori. Dan di ranking kesepuluh, Bei Wenzhang. Berikut adalah ranking 11 sampai 20 tunggal putri. Berikut adalah ranking 21 sampai 30 tunggal putri. Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, berhasil naik ranking 21 dunia. Dan Esther Nurumi Triwardoyo, berhasil naik ranking 30 dunia. Ganda putra. Di ranking pertama, ditempati oleh juara Denmark Open, Liang Weikeng, Wang Chang. Di ranking kedua, ditempati oleh runner-up Denmark Open, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, yang naik satu peringkat. Di ranking ketiga, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, yang turun satu peringkat. Di ranking keempat, Hi Jiting, Ren Xiang Yu, yang naik satu peringkat. Di ranking kelima, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, yang juga naik satu peringkat. Di ranking keenam, Aron Chia, Soh Woi Yik, yang turun dua peringkat. Di ranking ketujuh, Satwik Sairaj Ranki Reddy, Chirag Shetty. Di ranking kedelapan, Goh Zifei, Nur Izzuddin. Di ranking kesembilan, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Dan di ranking kesepuluh, Li Jehui, Yang Poh Suan. Berikut adalah ranking 11 sampai 20 ganda putra. Ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana, masih berada di ranking 12 dunia. Dan Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, masih berada di ranking 14 dunia. Berikut adalah ranking 21 sampai 30 ganda putra. Ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, berhasil naik ke ranking 21 dunia. Dan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, terpaksa turun ke ranking 25 dunia. Ganda putri. Di ranking pertama, ditempati oleh runner-up Denmark Open, Liu Shengshu, Tan Ning, yang berhasil naik satu peringkat. Di ranking kedua, Baek Hana, Lee Sohee, yang naik satu peringkat. Di ranking ketiga, Chen Qincheng, Jia Yifan, yang turun dua peringkat. Di ranking keempat, Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Di ranking kelima, Shang Shuxian, Zheng Yu. Di ranking keenam, ditempati oleh juara Denmark Open, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi. Di ranking ketujuh, Pear Li Tan, Tina Ah Muralitharan. Di ranking kedelapan, Jong Na En, Kim Hye Jong. Di ranking kesembilan, Li Yijing, Luo Sumin, yang naik satu peringkat. Dan di ranking kesepuluh, Kim So Yong, Kong Hee Yong, yang turun satu peringkat. Berikut adalah ranking 11 sampai 20 ganda putri. Ganda putri Indonesia, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti, berhasil naik ke ranking 11 dunia. Dan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, terpaksa turun ke ranking 15 dunia. Berikut adalah ranking 21 sampai 30
ganda putri. Ganda campuran. Di ranking pertama, masih ditempati oleh pasangan Cina, Zheng Shuai, Huang Yaqiong. Di ranking kedua, ditempati oleh juara Denmark Open, Feng Yanze, Huang Dongping. Di ranking ketiga, ditempati oleh runner-up Denmark Open, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Di ranking keempat, Seo Sung Jae, Chi Yujung. Di ranking kelima, Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Di ranking keenam, Kim Won Ho, Jong Na En. Di ranking ketujuh, Tang Chun Man, Ting Suet, yang naik satu peringkat. Di ranking kedelapan, The Chapol Puafara Nukroh, Sapsire Taira Tanachai, yang turun satu peringkat. Di ranking kesembilan, Chen Tang Jie, Toh Ewei. Dan di ranking kesepuluh, Go Sun Huat, Lai Shefon Jemie. Berikut adalah ranking 11 sampai 20 ganda campuran. Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emanuel Wijaya masih berada di ranking 12 dunia. Rino Frivaldi, Pita Haningtyas Mentari berhasil naik ke ranking 15 dunia. Dan Rehan Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayu Kusumawati berhasil naik ke ranking 19 dunia. Berikut adalah ranking 21 sampai 30 ganda campuran.